dah nak bagi nasihat sikit lah. Ni sekadar apa yang dah rasa. Ramai sebenarnya kat luar sana. Bukan nak cerita orang tau, diri sendiri. Kadang-kadang ramai orang kat luar sana ni tak sedar diri tau. Kadang-kadang dia tak bersyukur dengan apa yang dia ada. Dia tak sedar diri, dia suka salahkan orang lain. Dia suka salahkan produk. Dia suka salahkan semua orang lain, semua salah. Dia seorang je betul. Tapi benda diri sendiri sebenarnya. Sebenarnya bila kita terlampau banyak masalah dalam kehidupan kita, orang tu salah-salah, cuba kita stop sekejap salahkan orang. Cuba kita tengok cermin, cuba kita tengok apa benda yang tak betul pasal diri kita. Cuba kita betulkan dulu. Sebab kalau kita nak ubah orang lain, mana lagi senang? Ubah orang atau ubah diri sendiri? Kalau kita tak mampu nak ubah diri sendiri, adakah mudah untuk kita ubah orang keliling? Dan banyak orang kata, tu ni. Cuba kita buat tindakan. Jangan cuba tunggu orang lain. Kenapa kita nak kena salahkan orang? Kenapa peti sangat orang lain? Kalau kita boleh buat sendiri. Ramai orang salahkan kerjaan, orang salahkan kesalahan ni. Sedangkan semua benda adalah melibatkan diri kita sendiri. Katakanlah, kalau anda bekerja, tak boleh tahu nak, saya bekerja, bos saya tu bangang. Berhenti, kerja tempat lain. Sebab semua bergantung pada diri kita sendiri. Tahu tak, saya jadi ejen orang ni, bengang sangat founder dia sikit. Tukar bisnes lain. Ataupun anda duduk sana, improve diri anda supaya betul-betul bagus. Saya ada pilihan, tuan-tuan. Saya buat bisnes jabatan. Banyak kilang-kilang saya, kalau saya nak kata bangang. Bangang. Barang lambat, susah, apa semua, transport mahal, apa semua kerja ini. Tetapi jikalau saya cuba salahkan kilang saya, barang saya, adakah benda itu sesat? Of course saya akan cari kilang yang lagi bagus. Of course kita akan cari bahan mentah yang bagus. Tapi pada masa yang sama, kita kena improve diri kita. Kena baikkan sistem kita lagi. Kena baguskan daripada segi SOP kita semua. Sebab susah nak betulkan orang, lagi senang kita betulkan diri kita sendiri. Tu ramai yang tak sedar di luar sana. Termasuk saya, ini sebagai ingatan lah. Jangan kasar, first time kasar. Boleh ke boleh, dah setuju ke setuju. Haa.